Assalamualaikum, welcome to my channel. So, di video kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana cara menjalankan YouTube di latar belakang. Tapi, sebelum kita lanjut, klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, yang kita butuhkan hanya browser yang ada di smartphone. Di sini aku memakai Chrome. Langkah pertama, kita ubah dulu sistemnya ke situs desktop. Setelah itu, kita buka YouTube melalui browser ini. Cari video yang ingin kalian dengarkan. Oke, setelah kalian mendapatkan apa yang kalian cari, langsung saja kalian kembali ke home. Di sini musiknya akan terhenti. Cara menjalankannya, kalian tinggal tarik aja layarnya ke bawah. Di sini, kalian akan ketemu judul video yang kalian cari tadi. Setelah itu, play. Setelah itu, barulah kalian dapat membuka aplikasi lain sambil mendengarkan audio dari YouTube kalian tadi. Sedikit info, untuk menghemat kuota, turunkan kualitas videonya ke yang paling rendah. Mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.